Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya, YouTube saya yaitu Clipping Solution. Kali ini saya mau ngasih tahu cara trik singkat, yaitu mengetes printer satu, printer barcode satu ya bro ya. Di sini yaitu tipenya kalau nggak salah SG apa CG 408 TT. Nah, di sini saya mau ngasih tahu kepada kalian cara tes manual ya. Tes manual, begitu ada dapat printer ini bekas di jalanan atau di mana, kalian alangkah baiknya dites terlebih dahulu secara manual tanpa komputer. Caranya cukup mudah, bro. Di sini ada tombol power, di sini ada tombol fit and line. Nah, kalian di sini cukup matikan terlebih dahulu, bro ya. Matikan. Ya, agak susah tombol. Oke, jika keadaan lampu sudah mati dan kertas sudah terpasang, berikut ribbon sudah terpasang dengan rapi. Nah, kali ini saya ngasih tahu cara triknya tes manual ya, bro ya. Di sini kalian tekan terlebih dahulu tombol fit atau tombol line-nya dia. Kita tekan, habis itu kita susul tombol powernya. Oke, kita diamin dulu. Oke, sampai bunyi. Kita tunggu dia lagi proses. Tekan. Nah, iya bro ya. Kalau begini berarti masih bagus, bro. Coba kita matikan lagi, bro. Kita matiin lagi, kita tes lagi ya bro ya. Di sini kalian coba hidup, tekan tombol fit, tekan tombol power. Oke. Nah, jika sudah bunyi seperti itu, lampu berkedip-kedip di sini, kalian tinggal tekan tombol fitnya dia. Oke. Oke bro, sudah tahu bro caranya tes print manual tanpa komputer atau tanpa software di printer satu. Oke bro, cukup sekian tutorial singkat dari saya cara tes manual printer satu. Bagi kalian yang belum tahu, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you and bye bye.